Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Ita Rosida. Buat teman-teman semuanya yang belum subscribe channel saya, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya, kemudian aktifkan loncengnya agar saya semakin semangat lagi ngasih informasi ke teman-teman semuanya. Jadi hari ini Ita sesuai janji yang kemarin, Ita bakalan ajakin teman-teman untuk isi kulkas ya teman-teman. Jadi ini tadi aku udah belanja dan aku akan tatain dulu sebelum nanti kita masukin ke kulkas. Jadi yang pertama teman-teman ini udah aku isi ya, bawang merah, bawang putih, kemudian ada cabai gede, cabai kecil, kemudian ada tomat. Ini untuk nyambel biasanya. Kemudian kita akan isi selanjutnya ini daging. Biasa aku isinya kalau udah keluar dari kulkas. Dan ini dagingnya. Kita taruh di sebelahnya. Jadi sengaja nggak aku cuci dulu teman-teman. Kentang curah. Nugget curah. Ini sukaan anakku, apel. Ini bisa untuk stok 5 hari, kan apel dia 1 hari 1 kalau mama papanya makan. Terus ini ada lagi anggur. Anggurnya kita buka juga. Semuanya nggak aku cuci ya teman-teman, jadi nyucinya nanti setelah keluar dari kulkas. Jambu kristal. Ada jambu air. Ada roti tawar, aku juga masukin teman-teman. Cukup banget ya. Ini aku beli tahu juga, kita kasih air. Tahunya kita masukin. Karena nggak cukup tempatnya, kita potong dulu. Udah beli nanas ini ya. Cukup kan di sini. Ini aku beli udang. Ini kita taruh ke yang kecil lagi teman-teman. Kayaknya cukup karena aku belinya nggak banyak. Dan ini biasanya aku masak sama mie gitu. Ini tom yum. Ini dekat asin. Semuanya kalau dingin tuh enak. Usaha sayuran ini nanti kita langsung aja masukin ke bagian sayur. Ini ada pisang, nanti nggak usah di ini, langsung aja kita taruh di situ. Ada jamur. Oke, kita lanjut ke kulkas ya.
Kita mulai di bagian freezer paling atas, kita taruh batu es. Kemudian per es kriman kesukaan anak-anak banget, teman-teman. Kemudian freezer bawahnya saya kasih daging, nugget, kemudian udang, kemudian kentang. Ada lagi di pintunya sama aja es krim sama jajanan Kiko untuk anak-anak. Yogurt. Tambah lagi Kikonya. Bagian rak bawah ya, kita isi telur di bagian telurnya, kemudian coklat, minuman kaleng di rak yang agak kecil. Selanjutnya ada salad buah dan lain-lain kita masukin. Roti tawar yang tadi, pisang, jamurnya, sama buah-buahan ya teman-teman ya, yang sudah kita tatain tadi. Kemudian di sini di bagian pintu lagi kita kasih susu yang agak tinggi-tinggi nih, minuman air putih. Kemudian minuman kemasan secukupnya aja teman-teman, karena ini nggak banyak ya tempatnya. Kemudian untuk perbuahan kita masukin kembali. Jadi rapi ya teman-teman, kita pakai box semua. Perbumbuan. Jadi kita prioritaskan ke buah-buahan yang lebih banyak. Untuk sayur kita langsung aja masukin ke box sayur karena nggak perlu pakai box lagi. Ada wortel, ada timun tadi, ada terong, ada cipir, kemudian ini lalapan favorit pete teman-teman. Kita tutup. Oke, ini tadi sisanya kita taruh di atas karena yang di pintu sudah tidak cukup. Jadi begini teman-teman penampakannya, kita lihat menurut teman-teman sudah rapi apa belum nih. Terus apa aja sih yang kurang yang belum dimasukin ke kulkas, boleh komen di bawah ya. Jadi baik teman-teman, ini selesai sudah aku ngisi kulkasnya. Jadi untuk teman-teman yang bingung kulkasnya mau diisi apa aja, bisa rekomendasi banget seperti ini ya. Seperti yang aku isi kali ini, dan mudah-mudahan bermanfaat. Walaupun memang belum lengkap banget, kita lupa tadi mau beli keju dan lainnya itu lupa ya. Dan ini udah cukup banget untuk persediaan sekitar 1 minggu ya teman-teman ya. Kalau enggak 3 hari ke depan itu udah enggak beli lagi, kita harus stop di sini. Dan terima kasih sudah nonton, mudah-mudahan bermanfaat. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.